Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Ketemu lagi sama saya Avancik, dan hari ini kita dan beberapa teman saya yang lain, kita bakal jalan ke Kabupaten Bogor. Nah ini jam 6 kurang, kita udah sampai di perempatan Digaplek yang ternyata kalau kita bandingin sama terakhir nih saya lewat sini 2017, belum ada nih flyover. Jadi saya udah lama banget gak lewat sini nih. Nah, ternyata pas lewat sini udah ada flyover ini nih. Waduh, hebat nih pemerintah Tangsel ya, keren. Oke, kita belok kanan mengarah ke Sawangan karena di depan sana kita bakal ketemu sama dua teman yang lain, temannya teman saya. Nah ini, saya hari ini riding sama teman saya yang sama, Martinus ya. Dan nah ini kita udah bergabung dengan dua rider yang lainnya. Satu pakai X-Max, satu lagi pakai Scrambler, apa ya, Desert Sled, something like that lah. Wow, nice view ya, depan kita ada gunung, terus langitnya biru, it's a very nice view. Kalau nggak salah ini di atas kita jalan tol. Nah, dulu sih waktu kita lewat sini masih pembangunan tuh chaos banget ya. Sekarang udah rapi. Ini kalau nggak salah nih kita di perempatan Yasmin. Kita belok kanan menuju Dermaga harusnya ya. Sendiri seperti kita lihat lumayan padat pagi-pagi, maklumnya hari Minggu pagi dan orang-orang banyak keluar. Nah ini kita udah sedikit keluar dari kota Bogornya dan ini udah mulai masuk ke daerah apa ya, Lewili yang harusnya ya. Dan ini kita sedang mengarah ke kafe yang namanya Make It Happen Panorama, ada di area Pabongbong. Ini areanya udah mulai masuk ke desa-desa, kampung-kampung gitu, dan areanya nanti akan kita lihat tuh jalannya tuh mulai naik ke atas. Ups, sepertinya salah satu teman saya mengisi bensin. Ada yang bilang katanya motornya boros. Segitu. Saya lagi isi bensin. Katanya motornya boros. Jauh gak sih? Katanya. Masih berapa menit? Gua enggak. Oke. Okay. Oke, lanjut dari mengisi bensin, kita masih mengarah ke cafe Make It Happen Panorama. Dan seperti kita lihat, kanan kirinya udah banyak area terbuka hijau gitu ya. Masuk kampung sedikit-sedikit. Dan ini udah mungkin sekitar 5-10 menit lagi nih mendekati ke cafe yang kita tuju. Nah itu teman-teman kita yang lain yang nungguin kita karena dipikir kita kesasar. Bensin! Oh si bensin! Gua pikir salah jalan nih, waduh. Di area tujuan kita disuguhi oleh hutan pinus yang adem banget gitu ya. Dan ini posisinya udah semakin ke atas, jalannya seperti kita lihat juga semakin menanjak nih. Ah, ngebut. Asik banget nih pagi ini karena cuacanya cerah gitu ya, dan kita riding di daerah yang banyak pohonnya dan udah agak ke atas, jadi udah agak tinggi daerahnya. So it's really nice to ride with a friend.
Okay, kita udah masuk ke areanya dan beberapa puluh meter ke atas kita akan memasuki area kafe yang kita tuju gitu ya. Ini dia nih, kita memasuki areanya dan voila, kita udah sampai di tempatnya. Ini sekitar jam 7 lewat 10 atau 7 lewat 15 gitu ya. Oke, alhamdulillah kita udah sampai. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Minggu, tanggal berapa ya? 14 Maret 2021, kita di Pabangbon nih, daerah Lewiliang Bogor. Hari ini sih cuma santai riding kita ke warung kopi yang unfortunately pas kita sampai sih belum buka ya. Tadi kita sampai sini tuh jam 7.20. Warkopnya bagus sih di atas, nanti kita lihat ya kayak gimana ya. Nah ini di bawahnya ada ini nih, wisata alam Pabangbon, Kabupaten Bogor. Ah itu tuh teman saya tuh, Matidos, hey. Sama dia lagi, terus sama beberapa teman yang lain di sini. Kita lihat yuk view-nya, view-nya bagus banget nih di bawah sini nih. Kita di daerah Lewiliang Bogor. Tuh, bagus banget ya view-nya ya. Nice. Nah, karena warung kopinya belum buka, kita abis ini mau lanjut ke Cianten. Nah, katanya ada kebun teh bagus di sana. Terus dari Cianten kita langsung balik. Ya, lanjut ya. Let's go. Nah, ini kita udah sampai di warung kopi yang sayangnya belum buka. Jadi karena belum buka warung kopinya, namanya nih warung kopinya nih Make It Happen Panorama, adanya di Lewiliang Pabangbon. Nih teman-teman riding saya hari ini. Halo. 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 Nih kita sama teman X-Max. Ada CRF kesayangan. Nah, ada satu Kalex. Dan ada satu Scrambler. Ini dia warung kopinya, kita lihat yuk ke dalam yuk. Kayaknya sih asik ya. Tapi sayang sekali belum buka. Tuh lihat tuh. Sih. Masih tutup. Kayaknya asik sih kalau kita lihat ya. Wah, tuh di dalam tuh banyak kopinya tuh. Kayaknya sih lumayan orang kopi yang cukup serius. Ini ada tempat duduk-duduknya di sini, bisa duduk ya kan? Ya kan? Oh, bisa kelihatan dalamnya. Di luar juga ada beberapa tempat duduk. Sayang banget ya kita nggak belum buka. Nah, terus di sini di belakangnya, wah, hutan pinus guys. Dan tempat ini sebetulnya adem banget. Ya udah, karena warung kopinya belum buka ya, kita duduk-duduk aja sebentar, habis itu kita mau jalan ke Cianten. Let's go. Oke guys, kita lanjut lagi karena kita udah makan indomie di bawah ya, di warung Mamang yang kebetulan udah buka. Nah, unfortunately sayang sekali karena kafenya masih tutup. Ternyata kafenya buka jam 10 pagi, guys. Jadi kita lanjut ke daerah yang lain nih, temennya teman saya gitu ya, yang pakai Ducati, dia ngajakin kita riding ke kebun teh Cianten. Saya sendiri belum pernah ke sana. Jadi, you know, be open mind, let's go. Jadi kita riding ke arah sana nih, kebun teh Cianten. Berhenti sebentar untuk kalibrasi GPS ke arah tujuan, karena di atas tadi pas di area Pabangbon tadi sinyal seluler itu kecil sekali gitu ya, jadi nggak dapat. Jadi kita mesti ke bawah sedikit supaya dapat sinyal dan baru kita set destinationnya. Jalan yang kita lalui menuju kebun
Teh Cianten. Seperti dilihat, ini kombinasi antara jalan beton yang mulus dan jalan beton yang udah rusak gitu ya. Jadi kita mesti pelan-pelan dan hati-hati. Nah, tapi karena hari ini saya riding pakai CRF, jadi senang-senang aja walaupun lewat jalan rusak. Nanti kita lihat nih guys, sebelah kiri ya, bapak pakai sepeda. Terus di depannya lagi ada temannya lagi, dan ini jalannya udah menanjak gitu, uphill. Dan nanti di tempat kita berhenti di depan, kita ketemu lagi nih sama bapak-bapak ini, dan mereka tuh asli hebat banget karena ini jalannya asli nanjak banget, especially di depan nih sebelum kita masuk ke area kebun teh Ciantennya. Sudah mendekati daerah kebun teh Ciantennya. Kalau kita lihat daerahnya udah mulai didominasi sama hutan-hutan kecil gitu ya, dan banyak tebing di sebelah kiri kita, jadi kita harus berhati-hati nih teman-teman. Seneng banget riding bisa lewat tengah hutan kayak gini, it's really nice. Tapi buat teman-teman yang juga riding di saat pandemi ini juga, ya, saya mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker ketika di atas motor, dan juga pakai masker ketika pas kita turun dari motor ya, apalagi pas kita mungkin duduk ngobrol sama teman-teman yang lain. Tetap jaga jarak dan jaga dan menggunakan protokol kesehatan. Kebun teh Cianten yang kita tuju itu sendiri sebetulnya letaknya, kalau kita lihat di peta itu, dia ada di sebelah kanannya Taman Nasional Gunung Halimun. Jadi dia itu yang lebih dekat ke area Gunung Salak gitu ya. Jadi Gunung Salak di sebelah kanan, Taman Nasional Gunung Halimun di sebelah kiri. Nah, dia tuh ada di sebelah kanannya. Bingung ya? Ya udah lihat peta aja kalau bingung. Gua udah mau pisi lagi. Iya dah ya. Oke. Seperti dilihat, kita udah mulai memasuki kawasan kebun teh Cianten. Di depan kita akan berhenti di pit stop, yang sepertinya ini menjadi pit stop banyak komunitas sepeda ya. Kita lihat ya. Baiklah. Setelah tadi kita berhenti di warung pit stop tadi yang ada di tikungan tapal kuda kebun teh Cianten, kita melanjutkan perjalanan. Jadi tadi kita udah mungkin sekitar 30-40 menit di sana, ngecas handphone, minum, istirahat, duduk-duduk, makan. Saya juga sempat makan di situ. Nah, ini kita mau melanjutkan ke apa ya, ke lebih dalam lagi ke kebun teh Cianten. Kita pengen lihat seperti apa areanya. Kita lihat nih, kita udah mulai di kiri kanan kita ada perkebunan tehnya gitu ya, dan ini cuacanya sangat adem teman-teman. So, kita pengen lihat sampai ujung seperti apa nih area kebun tehnya.
saya perhatiin dari tadi, jalur Kebun Teh Ciantan ini cukup berbeda dengan jalur Kebun Teh Puncak yang sering kita lewati gitu ya. Di sini cenderung kendaraan roda 4 yang lewat itu sedikit sekali, paling dari tadi itu saya cuma baru lihat beberapa mobil pickup gitu ya yang lewat, juga beberapa truk yang mengangkut hasil buminya, tehnya gitu ya. Selebihnya paling motor penduduk sekitar sama banyak komunitas yang bersepeda. Jadi kalau teman-teman riding di sini naik sepeda atau naik motor, ini apa ya, jalur yang enak gitu ya karena sepi, tapi juga harus berhati-hati karena takutnya ada mobil-mobil pickup yang cenderung ngebut sih kalau saya lihat dari tadi ya. Masuk ke dalam sebentar untuk foto-foto. Saya udah jauh-jauh ke sini tapi nggak foto-foto ya. Terus juga mungkin saya mau coba apa ya, main sebentar ke dalam ke area batu-batu di antara kebun teh ini sama teman saya.
udah on the way jalan balik ke Jakarta gitu ya. Dan ini kita lagi riding di daerah yang katanya terkenal nih di Jantan ini, namanya daerah Tapal Kuda Kebun Teh Jantan. Jadi kalau kita lihat tuh dia kayak huruf U gitu ya. Nah, ini kita di puterannya nih. Nah, oke. So, ini kita udah jam berapa ya? Ini jam 12:30 siang dan kita udah mulai turun ke arah Kota Bogor. Kita jam 12:15 dan kita udah memasuki area Neglasari untuk istirahat minum gitu ya, karena tadi udah riding cukup lama. Halo, ini jam berapa ya? Oh, ini jam 12:30 siang. Berhenti sebentar di Indomaret Neglasari istirahat karena di luar sana panas sekali. Tuh, panas sekali kan? Thank you, bro. Ayo kita istirahat minum dulu. Pulang kita lewat Rumpin. See you. Ini kita udah pisah rombongan gitu ya. Jadi saya dan teman saya Martinus kita riding ke arah BSD Serpong gitu ya. Dan dua teman yang lain mereka riding lewat apa ya? Lewat dermaga, karena mereka tujuannya tuh ke Sawangan dan kemudian ke Depok gitu. Ini kita memasuki area Rumpin. Saya di sini belum tahu bahwa ternyata GoPro saya udah mau habis baterainya. Jadi teman-teman, terima kasih udah menonton trip kita kali ini, trip ke kafe yang sayangnya tutup pas kita sampai gitu ya, belum buka lebih tepatnya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di trip kita selanjutnya. Terima kasih, stay safe selalu. Bye bye.